Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni saya Eva, saya nak kongsi sebersedikit cara macam mana kita nak survive lah kalau anda tu dibuang kerja. So kalau yang buang kerja tu jangan putus asa sangat. So ni adalah cara-cara kita nak survive sikit, dapat elawan yang banyak sikit dari apa yang kita rasa macam musibah yang dapat ni lah. Jadi perkara pertama yang kita perlu buat, dokumen yang kita perlu ada adalah surat pemberhentian kerja. So kita kena tengok notis tu, berhenti kerja tu adalah notis 24 jam atau notis 1 bulan. Kalau notis 1 bulan maknanya kita kena kerja lagi 1 bulan baru kita akan diberhentikan kerja. Dan kalau notis 24 jam maksudnya sehari tu adalah hari last kita kerja. Jadi esoknya kita boleh pergi dekat Jabatan Perhubungan Perusahaan JPP ataupun kita boleh pergi dekat Jabatan Buruh. Pastikan kita bawa surat pemberhentian kerja tadi, notis berhenti kerja dan surat penawaran kerja lah, offer letter. Dan kita akan pergi dekat kaunter tu dan tanya dia macam mana saya nak apply untuk pampasan saya. Dan sekiranya majikan tak bagi pampasan, dia orang akan cuba apply bagi pihak kita lah supaya majikan bagi pampasan. So pampasan selalunya dalam 1 bulan ke 3 bulan gaji, bergantung pada berapa lama kita kerja kat situ. Jadi kalau kita pergi kaunter tu, dia orang akan bagi lebih banyak info lagi macam mana nak buat. Yang penting kita kena bawa notis tu untuk pergi ke Jabatan Buruh tu lah. Itu langkah pertama yang kita perlu buat sekiranya kena buang kerja. Dan langkah kedua adalah kita pergi dekat SOKSO. Dekat SOKSO kita pastikan kita bila kita bekerja kita ada carum KWSP dan SOSO. Dan satu lagi adalah SIP, Sistem Insurans Pekerjaan. So kalau kita ada carum 3 tu, kita boleh pergi dekat SOKSO dan cakap bawa notis tu juga tadi, cakap saya kena buang kerja, so saya nak apply elawan perberhentian kerja macam tu, ataupun elawan kena buang kerja ESP kalau tak silap nama dia. Jadi dalam dia ada 5 elawan, tapi elawan ni lah yang paling besar yang kita boleh dapat. Kadang-kadang boleh dapat dalam RM2,000 ke RM14,000 bergantung kepada gaji kita. Kerana elawan ni dia dibagi dari 30 hingga 80% daripada gaji asal kita. So kalau gaji kita besar, kita akan dapat besar lah. Diorang akan bagi dalam tempoh 6 bulan. Contoh dalam 6 bulan tu, diorang bulan pertama diorang bagi 80%, bulan kedua 70%, and then 60%, and then yang paling minimum adalah 30% gaji kita selama 6 bulan. So dalam 6 bulan tu kita boleh survive lah. Diorang akan bagi selama mana kita masih belum bekerja. So dalam tempoh untuk mencari kerja. So jadi siapa-siapa yang ada apply carum SIP tu, boleh pergi dekat SOKSO dan cakap saya nak apply elawan ni. Itu adalah cara dia lah untuk kita apply. Dan cara SOKSO tadi, yang SIP tu tadi, pastikan anda tak dibuang kerja sebab masalah disiplin. And kalau kena buang atas masalah disiplin, nego balik dengan majikan. Jangan bagi reason macam ni, bagilah reason sebab pendapatan kurang ke, pendapatan perusahaan kurang ke, baru kita boleh apply SIP tu tadi. Dan yang pasti bukan sebab kita suka rela sebab berhenti, and then bukan suka rela sebab tamat kontrak ataupun sebagainya, itu tak boleh mohon lah. Dia terkhas untuk dibuang kerja saja. Kalau kita kena paksa untuk buang kerja, kita boleh pergi dekat Jabatan Buruh dululah. Dia orang akan bagi step by step macam mana dia orang nak runding dengan majikan tu untuk pampasan dan sebagainya. Kalau kita kerja, pastikan kita ada carum KWSP. So kita pergi dekat KWSP dan cakap kita nak buat pengeluaran RM500 tiap-tiap bulan. Sebab dalam tempoh PKP ni dia dah boleh keluar, tak kisah berapa umur kita, dia orang akan keluar maksimum RM500 per month. Jadi kalau ada KWSP boleh cuba apply. And kalau ada ASB juga boleh keluar sekarang ni. Dia minimum adalah RM100 dan maksimum adalah RM500. Untuk ASB boleh buat online saja. Kita just atur dari bank tu dan dia ada tulis dekat sana lah untuk kita buat pengeluaran. Dan maksimum dia dah RM500 dan 3 kali saja transaction untuk 1 bulan. Untuk ASB lah, ke KWSP kita kena pergi counter kalau tak silap. Ataupun boleh buat online sekarang ni. So kita buat benda tu untuk cover sementara lah. And then kalau kita ada emas, sebab sekarang ni emas tinggi value dia, kita boleh gadai. Nanti dah ada duit boleh ambil balik. Dan pastikan bila kita dah ada elawan dan duit-duit tu, jangan kita bazir kan. Kita simpan, kita labur dengan tempat yang betul lah. Jangan kena scam ke apa, simpan lah kalau boleh. Dan seterusnya kita boleh mohon bantuan daripada kerajaan. Contohnya bantuan daripada lembaga zakat, bantuan makanan. Dan satu lagi ada bantuan untuk setiap negeri. Contoh macam dekat Sarawak, kita orang ada
bantuan Sarawak Ku Sayang, BKS untuk orang bujang dan orang B40 lah. Jadi kita kena apply, itulah kita kena banyak search, dan selalunya untuk apply ni kita pergi dekat lembaga hasil. Kita boleh pergi antara instituti yang saya sebut tadi tu untuk kita apply bantuan tu. Yang penting kita ada surat berhenti kerja lah, dan kita ada berapa tanggungan dia akan suruh isi borang, dan kita insyaAllah akan dapat. Tapi dia ada ikut tempoh masa lah. Yang penting kena rajin search. Dan sekiranya kita tunggu lama sangat, biasalah allowance dia ada proses, dan semua benda tu ada proses. Dan dalam tempoh menunggu tu, bosan-bosan, tak tahu nak buat apa, komitmen masih berjalan dan sebagainya, kita boleh cuba apply GrabFood, FoodPanda, buat jual rumah dan sebagainya, jual produk, ambil daripada commission dan dropship. Sebab rezeki takkan datang bergolek kalau kita tak usahakan. Jadi kita kena usaha. Jadi ada contoh macam kawan saya dulu, dia kena buang kerja, gaji RM1,800 je, tapi kena buang kerja. So sekarang sangat stress, saya recommend dia pergi ambil GrabFood, dan sekarang ni dia sangat rajin dan dia dapat RM4,000 dah sebulan. RM1,800 pergi RM4,000. So dia kena usaha banyak lah. Kalau GrabFood, Grab ke, dia orang memang banyak bagi duit. Kalau FoodPanda, untuk first timer dia orang akan bagi satu trip RM4. So kalau dalam satu hari itu kita ambil 10 trip, dia akan dapat RM40 sehari. Kalau dah lama, dia orang akan naik tadi RM70 sehari. Itu bergantunglah kepada usaha dan rezeki. Yang penting banyak-banyak doa, dan jangan terlebih panik lah, jangan terlalu risau sangat, sebab rezeki Allah dah jaminkan. Yang penting kita kena sentiasa usaha, dan saya doakan semua orang berjaya dan survive lah. Kita mesti menang, insyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share video ni untuk pengetahuan semua. Bye.